Sekarang saya minta tolong kamu praktekkan ambil apa batu itu kita rubah dengan ini dengan bagaimana cara kamu menghancurkan mobil dinas saya milik masyarakat pada saat aksi tersebut. Ya. Ilmu keolahragaan dari Universitas Negeri Makassar. Beliau adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara Anda melakukan pengerusakan terhadap mobil ini. Anggap itu adalah batu. Batu, silakan. Dari arah mana? Kanan kiri. Kiri kendaraan atau sebelah kanan? Dari sana. Oke, silakan. Anda praktekkan. Ya, pertama, yang mana? Dari mana pertama? Dari depan. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan begitu lemparannya itu. Mestinya lempar gini. Ya. Ya, pakai tenaga? Pakai tenaganya bagaimana? Pakai tenaga aja. Ya, lempar sesuai dengan apa yang kau lakukan. Keras. Oke, lanjut. Tiga kali. Oke, baik. Silakan. Ya. Nah, kira-kira dengan kamu melakukan itu, apa perasaannya kamu saat itu? Perasaannya coba. Puas, enak, enjoy, merasa senang, bangga. Senang ya. Kenapa mobil patroli Polres Goa milik negara ini menjadi sasaran pengrusakan? Kekecewaan. Kekecewaannya apa, mungkin bisa lebih jelas? Kekecewaan terhadap pihak kepolisian dalam menjaga aksi yang terjadi sebelumnya. Tapi memang niat kamu sudah ingin melakukan pengrusakan itu? Cuman terpancing orang-orang yang ada pada saat itu, kan hasil lakukan itu. Ada beberapa orang di mahasiswa yang ada di situ. Agak kuat soalnya, nanti kalau kita lihat wartawan. Ya. Alhamdulillah Polres Goa berkoordinasi dengan teman-teman dari Polres Bulukumba telah mengidentifikasi satu pelaku atas nama FW yang ketika itu melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli Polres Goa. Dan juga terima kasih kepada para netizen karena dengan menyebarnya foto dari suspek sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa FW lah pelakunya. Dan kami juga respect dengan FW karena FW menyerahkan diri pada saat berada di Bulukumba. Sehingga kami saat di Bulukumba melakukan penangkapan dalam penguasaan kami untuk diproses lebih lanjut dalam tindak pidana pengrusakan terhadap mobil patroli Polres Goa yang ketika melintas di Jalan Petarani tanggal 28 September mengalami serangan dan mengakibatkan kerusakan yang sangat berat seperti yang tampak dalam visualisasi itu. Tersangka FW bekerja sama dengan beberapa temannya dan sudah teridentifikasi sehingga kami menyarankan pihak kampus atau teman-teman yang mengikuti, mengetahui dapat menginformasikan ke Polres Goa guna kita lakukan penindakan dan meminta pertanggungjawaban hukum. Kepada para tersangka, kami menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.
Tersangka yang sudah teridentifikasi sampai dengan saat ini ada 4, sehingga DPO kami ada 3, tapi DPO-nya kami sudah tahu siapa-siapa namanya dan dari fakultas mana, maka kami akan segera berkomunikasi dengan pihak universitas, rektorat, supaya didapat orang-orangnya dan didorong untuk bisa dimintai keterangan di Polres Goa. Seperti itu. Barang bukti yang kita sudah amankan adalah seperangkat pakaian dari yang dimiliki tersangka pada saat melakukan pengrusakan. Kita juga bisa melihat di sini sendalnya, ya sendalnya, karena memang kami juga melakukan scientific investigation. Sendal ada menimbulkan jejak di atas kap, meskipun tadi disampaikan yang bersangkutan hanya melempar, kami akan mencocokkan jejak sendal ini dengan scientific investigation yang sudah kami ambil melalui teman-teman IDEN pada saat melakukan olah TKP terhadap mobil tersebut. Ada beberapa jejak sepatu dan jejak sendal yang kita akan samakan dengan para pelaku itu. Seperti ini. Ada berapa orang tersangkanya, Bang? Tersangka ada 4 orang, sampai dengan saat ini mungkin akan berkembang. 3 orang lainnya masih DPO, dan kami akan meminta supaya DPO menyerahkan diri, fair, sebagai seorang mahasiswa untuk bisa berpikir intelek dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hadir di kantor polisi seperti ini. Semester 9. Mungkin dia mau ngomong, mungkin karena boleh sedikit maju-maju nih. Ya, bisa bicara sedikit. Agak kuat suaranya. Kenapa sampai mobil patroli dirusak, Dek? Bicara langsung. Ya, pada saat itu kalau saya pribadi, saya terpancing juga karena ada beberapa orang yang menyerang mobil tersebut. Apa ada unsur dendam oleh pihak kepolisian? Kalau unsur dendam tidak ada, cuman mungkin unsur kekecewaan dari saya karena pihak kepolisian dalam mengawal aksi yang terjadi sebelumnya. Oke, langsung 7 poin apa yang ingin kamu sampaikan kepada publik, terutama kepada kepolisian? Sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terkhusus Bapak Kapolres Goa, karena dalam hal ini saya telah merusak mobil patroli yang digunakan untuk masyarakat seperti itu. Jadi sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya pribadi karena telah melakukan tindakan tersebut. Saran buat teman-teman kamu. Ya,